Halo teman-teman. Halo. Oke. Ya, kita mulai bagaimana caranya pertama new. Oke. Kita kecilkan dulu caranya. Halte scroll atas atau bukan. Ya, kemudian kita klik ini ellipse tool, kita buat dua lingkaran. Ini sudah kita edit, dan kita pisahkan sedikit, kita atur biar di tengah-tengah dan juga di tengah-tengah. Oke, dan kita gabungkan dengan cara ini. Add Finder ini, kemudian kita klik ini atau A, kita geser ke bawah. Wah, ini mah monster jadinya. Apa gigi ini ya? Eits. Ini udah jadi apel. Gedean dikit. Posisinya kita posisinya di setengah-tengah aja semua. Oke, sudah. Kemudian kita cari ini. Untuk L shift kira segini. Oke, di sini kita paskan posisinya, kita blok, kita pilih yang ini. Oh, salah guys ya, ini. Oke, kemudian kita cari ini lagi, kita mau buat lipat sedikit. Oke, nah, samakan. Oke, kita blok. Salah juga bosku, ini dia. Ini kita kecilin dikit. Sini dan kita putar, kita sudah jadi guys ya. Mungkin ini kurang tuh. Warnain dan sudah selesai logo Apple.